السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كم مسلمين والمسلمات إخواني في الله وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini memberikan kita kenikmatan, taufik serta hidayahnya sehingga kita dipertemukan dan dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama dengan Rasulullah SAW di taman surganya yang ada di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pada kitab Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama atau tiga pertanyaan kubur yang akan ditanyakan kepada kita tatkala kita dimasukkan ke dalam kubur-kubur kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan, yaitu Allah sebagai pemberi rezeki kepada kita, masih pada poin yang pertama dari tiga poin yang harus kita pelajari dan amalkan, dari tiga perkara yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Baik, sekarang kita masuk kepada itu pembahasan berikutnya, masih pada masalah yang pertama, yaitu disebutkan di sini di mana dikatakan oleh Syekh, yaitu walam yatrukna hamalan, Allah tidak akan meninggalkan kita ya begitu saja, artinya tidak akan meninggalkan kita tanpa memperhatikan kita. Baik, kita baca di sini apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan hadza huwal waqi' alladhi tadullu alaihi al-adillatu sam'iyyah wal aqliyah. Jadi Allah tidak meninggalkan kita, ini merupakan suatu yang realita, yaitu realita di atas muka bumi ini, di mana Allah tidak meninggalkan hamba-hambanya begitu saja. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja, tidak meninggalkan kita begitu saja, yaitu dalam surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115
sampai 116, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, fata'ala Allahul malikul haqqa la ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apakah manusia mengira bahwa kami menciptakan kalian tanpa ada maksud dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Raja yang sebenarnya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, kami menciptakan kalian, jangan mengira kami menciptakan kalian itu tanpa sebab, namun pasti memiliki sebab. Dan jangan mengira kami menciptakan kalian hanya sekedar menciptakan, kemudian kami biarkan begitu saja, tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita, Allah memelihara kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Dan itu akan nanti disebutkan di poin berikutnya dari buku ini. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa diminta pertanggungjawaban? Jadi setiap apa yang kita kerjakan di atas muka bumi itu akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Sampai ucapan yang kita keluarkan itu pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Qaf, Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah apa yang keluar dari lisan-lisan kalian melainkan semua itu ada malaikat yang mencatat, ya, sebagai saksi yang akan bersaksi nanti di hari kiamat. Maka waspada apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan dari lisan kita, hendaklah kita perhatikan, karena semuanya akan kita diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, jauh-jauh hari Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita. Dalam hadisnya beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik atau lebih baik dia diam. Karena lisan ini akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat, ya, dari apa yang kita ucapkan. Maka jangan suka sembarangan mengucapkan sesuatu, pikir dampak buruknya, fikir apa yang akan dihasilkan dari ucapan tersebut. Makanya dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, yang mana hadis ini dikeluarkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW pernah menyebutkan, pernah memberikan wasiat kepada salah seorang yang meminta wasiat kepada beliau. Beliau memberikan 3 wasiat yang penting. Di antara ketiga itu, salah satu, wala takallam bi kalami taqtadiru minhu bodan, dan janganlah kalian mengucapkan satu ucapan yang mana ucapan tersebut menyebabkan Anda meminta maaf di keesokan harinya. Ini bahaya. Janganlah Anda mengucapkan satu ucapan, berbicara dengan satu pembicaraan yang mana pembicaraan atau ucapan tersebut menyebabkan Anda meminta maaf di kemudian hari kepada orang lain. Hati-hati dengan lisan ini, yang dijaga lisan ini, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Alam yakun nutfatan minni, alam yakun nutfatan min mani yumna, ya, bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Ya, jadi kita ini berasal dari setetes
mani. Ya, yang itu Allah, yang itu Nabi SAW sebutkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, ya, di dalam hadis yang mana hadis itu dibawakan oleh Imam An-Nawawi di hadis yang keempat tentang penciptaan manusia. Maksudnya manusia itu berawal dari setetes mani, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari kemudian berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Setelah 160 hari barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan 4 perkara kepadanya. Di antaranya adalah masalah ajal. Ya, ajal, kemudian yang lainnya, apakah dia termasuk orang yang bahagia di dunia ataukah menjadi orang yang sengsara. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian makhluk itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Ya, Allah ciptakan, Allah sempurnakan jadi manusia seperti kita. Ya, dalam keadaan yang sangat sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita. Fa ja'ala minhu zawjayni dzakara wal untha. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Ya Allah menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Maka tidak ada jenis ketiga. Ada jenis ketiga, akui kami sebagai jenis ketiga. Ini melanggar kode etik penciptaan Allah. Kalau Allah menciptakan berapa? Hanya dua. Ada laki-laki, ada perempuan. Allah tidak pernah menyebutkan kami menciptakan manusia itu menjadi tiga macam, laki, perempuan, dan yang tetangga sebelah itu. Tidak pernah. Maka mereka itu melanggar kode etik penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dosa besar, ya, bahaya, dosa besar ini, waspada. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Kalau Allah katakan, bukankah Allah yang berbuat demikian, berkuasa pula menghidupkan orang mati? Ya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, ya. Allah yang menumbuhkan, Allah pula yang menjadikan suatu tempat itu menjadi tidak bisa untuk ditempati. Semuanya Allah berkuasa. Karena itu pada jemaah sekalian, kita sebagai makhluk itu butuh kepada Allah. Ya, kita sebagai makhluk benar-benar bergantung kepada Allah. Maka dari itu hendaklah kita jangan sampai menjadikan diri kita itu apa namanya sedikit pun tanpa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan tentang Allah itu tidak menciptakan manusia secara apa namanya tidak menciptakan manusia sia-sia, tapi Allah menciptakan manusia memiliki tujuan. Allah menciptakan manusia itu ada sebabnya. Dan itu Allah tebakkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan untuk beribadah. Artinya ibadah itu bukan berarti itu harus di masjid setiap hari, apa namanya setiap saat 24 jam atau di masjid, 24 jam atau di masjid itu tidak. Namun dalam konteks apa? Kalau bisa setiap perbuatan yang kita kerjakan, baik itu perkara-perkara yang mubah, itu kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita contohkan, antum lihat, ini air putih. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Namun tatkala Anda minum, Anda niatkan yang pertama untuk beri sebagai apa? Pemberi tenaga supaya bisa semangat ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua untuk menghilangkan dahaga kepada kita. Maka ini dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang mubah, tapi karena niat, niat kita untuk beribadah kepada Allah, Allah catat sebagai ibadah. Antum sekarang punya keluarga, antum bekerja. Kalau niat antum hanya sekedar untuk bekerja, mencari uang, memberikan kepada istri, ya, itu memang tugas tanggung jawab Anda sebagai seorang kepala rumah tangga. Tapi kalau Anda pagi-pagi dari rumah berniat, saya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri saya, karena ini merupakan tanggung jawab saya kepada Allah, maka ini dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu berjamaah sekalian, ya, sering kita sampaikan, jangan Anda mengartikan ibadah itu dengan pengertian yang sempit, tapi ibadah itu sangat luas cakupannya. Maka dari sekarang coba apa namanya pola pikir itu harus di
ubah sedemikian rupa. Jadikan setiap gerakan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun dalil secara akal, kata saya di sini, yang menunjukkan tentang Allah menciptakan kita ya bukan suatu kesia-siaan, yaitu saya mengatakan bagi anna wujuda hadhil basyariyah litahya summa tatamatta kama tatamatta al-an'am summa tsawtu ila ghairi ba'din wa la hisab amrun la yaliqu bi hikmatillahi bal huwa abathun mahdun. Ya, ini kita bisa lihat Allah menjadikan manusia di atas muka bumi ini bukan hanya sekedar untuk apa? Menikmati dunia. Ya, seperti layaknya makhluk Allah yang lain itu binatang ternak atau makhluk Allah yang lain itu berupa hewan yang mana mereka hidup, makan, kemudian tidur, ya, bangun, makan, tidur lagi. Manusia bukan seperti itu. Manusia itu lebih mulia daripada makhluk Allah yang lainnya. Namun ada suatu tugas yang sangat mulia yang Allah berikan kepada manusia. Ya, maka jangan mengira kita hanya sekedar seperti apa namanya hewan-hewan itu. Kita makan, kemudiannya sudah minum. Nanti kalau saatnya kita mati ya mati. Ya kalau saatnya kita dibangkitkan, dibangkitkan tidak. Namun manusia itu diciptakan untuk apa? Berpikir, untuk beribadah, untuk dia mempersiapkan diri menghadapi kehidupan berikutnya. Oleh karena itu berjamaah sekalian, kita sebagai orang beriman kepada Allah, ya Allah tidak pernah menciptakan kita sia-sia. Allah menciptakan kita dengan hikmah yang sangat besar. Allah menciptakan kita dengan apa? Suatu tugas yang sangat mulia yang itu tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, kecuali makhluk-makhluk yang Allah muliakan seperti manusia, ya jin yang mau beriman kepada Allah dan para malaikat itu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tinggalkan semua pola pikir yang dahulu, ya, kita di dunia ini kita nikmati karena kita sebentar di dunia, tidak. Tapi ada perintah yang lebih utama adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang berkaitan dengan Allah itu tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Namun setiap apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Maka persiapkanlah jawaban yang baik untuk menghadapi suatu hari yang tidak ada kedustaan sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara bentuk Allah itu tidak menciptakan kita sia-sia. Allah tidak menciptakan kita tanpa makna, yaitu dengan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Makanya saya di sini katakan barsala ilaina rasulan, agar kami Allah mengirimkan kepada kita, mengutus kepada kita seorang rasul. Baik. Apa maksudnya? Ayat Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'syar hadhihi ummat Muhammadin rasulan yatlu alaina ayati rabbina. Yaitu Allah mengutus kepada kita seorang rasul, khususnya di zaman di umat ini, yaitu rasul kita Muhammad SAW. Yang mana sifat rasul itu adalah yatlu alaina ayati rabbina, mereka membacakan ayat-ayat Rabb kita. Membacakan ayat-ayat Rabb ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, membacakan bagaimana ayat ancaman, membacakan kepada kita bagaimana ayat memberikan kabar gembira. Dan itu semua disebutkan. Makanya di antara sifat seorang rasul adalah mubasysyirin wa mundzirin, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Yang mana sifat rasul juga yuzakkina, menyucikan kita. Apa maksudnya menyucikan kita di sini? Yaitu mensucikan kita dari perbuatan kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan segala amal ibadah kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan amal ibadah kita itu tertolak di sisi Allah. Di antara kesyirikan tadi, yang kedua riya, sum'ah, ujub,
apa itu ujub? Ujub itu berbangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kita sedekah, kita cerita sama orang, atau enggak, kita enggak cerita, kita berbangga dengan diri kita sendiri. Oh, Masya Allah, kemarin saya sedekah ya. Luar biasa saya jadi orang yang bisa sedekah. Ujub dengan amal yang kita lakukan. Padahal belum tentu amal kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan ujub ini. Bahaya berbangga dengan amal-amal yang kita kerjakan, karena dari ujub ini akan mengantarkan kita dari perbuatan riya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, ujub itu menghantarkan seorang itu terjatuh ke dalam perbuatan riya kepada Allah. Kalau sudah bangga dengan amal yang dia lakukan, nanti ujung-ujungnya cerita. Tadinya tidak mau cerita, tapi karena sudah amal saya lebih besar, kenapa kok? Saya cerita aja lah. Kemarin saya infak ke Ikhwan Palu itu berapa juta? 100 juta sendiri ya. Tadinya sudah apa? Sudah disimpan amalnya, tapi karena ingin, karena dia ujub, akhirnya jadi riya. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, Akhwan, iya kata Imam Ibnu Qayyim kalau tidak salah, disebutkan seorang tatkala melakukan amal ibadah, melakukan amal ibadah, ikhlas, ya, itu amal ibadah tetap diberikan pahala keikhlasan. Tatkala dia sudah terjatuh ke dalam riya, maka tadi amal ibadah yang berada di tempat yang namanya keikhlasan ini dipindah menuju tempat yang namanya apa? Amal ibadah yang dicampuri dengan riya. Kalau terjatuh lagi ke dalam kesyirikan, amal ibadah itu lebih parah lagi, dipindahkan lagi menuju apa? Tempat amal ibadah yang bercampur dengan kesyirikan. Sehingga tadinya dapat pahala karena dia riya, kemudian tidak dapat pahala, kemudian karena dia syirik kepada Allah, akhirnya amal ibadahnya itu apa? Tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, ini bahaya. Makanya sebenarnya lebih berat cobaannya itu bukan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi orang-orang yang beramal kepada Allah, mempertahankan keikhlasan, mempertahankan diri supaya tidak riya, itu lebih berat, sangat berat. Maka belajar masalah keikhlasan yang sangat penting. Kama arsala ilaina, kama arsala ila man qablana, sebagaimana Allah telah mengutus kepada sebelum kita seorang rasul. Setiap umat itu ada rasulnya yang dikirim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir pada ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah ada seorang pemberi peringatan. Memberi peringatan sebagaimana sudah kita sebutkan di dalam pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana Nabi Rasul itu sangat sangat banyak sekali, sangat banyak, bahkan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang sebanyak 25 itu baru sepersekian dari jumlah Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala terutus ke atas muka bumi ini. Jadi tidak pernah umat itu kosong dari yang namanya pemberi peringatan. Adapun perhatikan, setelah diutusnya Nabi Muhammad itu sudah tidak ada Nabi dan Rasul, karena Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi. Namun Nabi seselam apa disampaikan kepada kita, beliau menyampaikan innallaha ba'athani li hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Khusus untuk umat ini, umat Islam ini, Allah akan mengutus pada setiap 100 tahun, penghujung 100 tahun, yaitu seorang mujaddid, seorang pembaharu. Dalam hal ini bukan membuat agama baru, tapi seorang yang akan mengangkat kembali sunnah-sunnah Nabi yang telah tertimbun, yang telah dilupakan oleh manusia, untuk di
ingatkan kembali kepada manusia supaya mereka itu mengetahui bahwa ini loh ajaran dari Nabi kita, ini loh ajaran dari Rasul kita, biar kita tidak lupa dengan agama kita. Maka di antara seperti mujahidnya pada zaman sekarang, 100 tahun yang sekarang ini, yaitu Syekh Al-Bani misalkan, seperti Syekh bin Bas ya. Nanti 100 tahun lagi akan ada mujahid lagi yang akan memperbarui agama ini, yang akan mengangkat kembali agama ini. Sekali lagi ingat ya, bukan membuat agama baru, tapi apa? Sunnah-sunnah yang telah apa namanya lama ditinggalkan itu akan kembali diangkat oleh para mujahid kita. Dan pasti orang-orang yang diutus sebagai mujahid oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tugas yang sangat berat, tidak mudah. Ya, tidak gampang. Berat seperti yang dialami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Berat. Ya. Memang seperti itulah fitrahnya. Sebagaimana Rasul kita, begitu pula yang menjadi pengikut-pengikut dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan antum-antum yang sudah mendedikasikan diri untuk bergerak di bidang dakwah, mendakwakan manusia kepada jalan Allah, maka pasti yang namanya cobaan ya, kemudian rintangan, cacian, makian, itu sesuatu yang sudah menjadi bumbu-bumbu dari dunia dakwah. Maka ini harus dinikmati ya. Dihadapi dengan penuh kesabaran, dihadapi dengan jiwa besar. Jangan baru dikit-dikit seperti itu langsung down, kayak kerupuk keluar dari toples langsung melempem ya. Dakwah itu butuh kesabaran. Kalau antum memiliki sifat seperti kerupuk, jiwa bermental kerupuk, ya sudah tidak usah dakwah, jadi makmum saja. Harus memiliki hati baja dalam berdakwah. Tidak bisa tidak dicaci, dimaki, itu suatu hal yang lumrah. Antum pulang ke tempat antum, mendakwakan keluarga ya, mendakwakan tetangga, mendakwakan masyarakat luas. Tidak akan seperti membalik telapak tangan. Antum bayangkan kalau nanti kalau saya pulang, saya buat TPQ sesuai sunnah, saya buat masjidnya sesuai sunnah. Itu dalam bayangan antum ya. Tapi praktek di lapangan, nah ini, apalagi kalau antum sendiri, tidak ada teman, mau minta bantuan siapa, mau diskusi sama siapa, tidak ada, hanya sendiri. Nah itulah dakwah ya. Seperti itulah dakwah, tidak mudah. Butuhkan yang namanya kesabaran. Maka dari sekarang antum mempersiapkan diri ya. Maka tidak boleh seorang mukmin itu bermental kerupuk, berkeluar toples saja langsung melempem ya. Jangan bermental kerupuk, tidak bagus. Bisa bermental gajah. Lihat para sahabat itu. Para sahabat itu bermental gajah semua. Kalau perang satu lawan satu, ayo siapa berani maju sini. Kalau kita enggak, ya, semua berani ayo maju. Itu kita. Wa la budda an yursila Allahu ar-rusula ila al-khalqi la taquma 'alaihim hujjah. Maka di antara hikmah Allah mengirim seorang rasul kepada setiap umat itu sebagai hujjah. Sebagai bukti nanti di hari kiamat bahwasanya Allah tidak bohong. Allah itu ada alasan. Allah itu memiliki apa? Meskipun itu bisa dibuktikan oleh Allah tanpa mengirim seorang rasul, namun Allah tidak ingin berzalimi hamba-hambanya. Allah datangkan apa? Rasul sebagai pemberi peringatan. Supaya nanti tidak alasan, oh tidak ada rasul kepada kami. Ada rasul. Ini ada rasul. Seperti zaman sekarang, oh tidak ada dakwah kepada kami. Sudah tidak ada alasan. Zaman sekarang sudah maju, internet di mana-mana. Bahkan di tengah hutan itu internet ada. Iya kan? Ada di tengah hutan kan? Ya, bahkan Telkomsel jaringannya luas, ya kan? Di tengah hutan ada. Sudah tidak ada alasan lagi. Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Oh, tidak ada rasul yang Allah. Gimana kami tidak tahu agama ini ada. Sehingga tidak ada lagi apa namanya kesempatan untuk kita berkelak dari tuduhan-tuduhan yang Allah berikan kepada kita.
Waliyakulullah bima yuhibbuhu wa yardha. Dan yang antara tujuan Allah mengirim seorang rasul yaitu supaya manusia itu beribadah dengan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Allah cintai, ibadah itu dicintai oleh Allah dan Allah ridhoi. Maksudnya ibadah itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-163 sampai 165. Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Muhammad sebagaimana yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Perhatikan. Lihat dari ayat ini, Allah mengatakan apa? Ila nuhin wan nabiyyin min ba'di, dan nabi-nabi sebelum nabi, setelah Nabi Nuh. Jadi nabinya banyak setelah Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Daud az-Zabura. Dan kami wahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kepada Nabi Daud yang kami berikan kitab Zabur. Rasulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rasulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima, yaitu rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepada engkau dari sebelum rasul-rasul terdahulu dan yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi ada rasul yang diceritakan oleh Allah dan ada rasul yang tidak diceritakan oleh Allah kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita imani sebagaimana nabi menyebutkan bahwasanya jumlah rasul itu sangat banyak, di antaranya dalam satu riwayat ada 313 rasul. Ya, ini menunjukkan dalil yang menunjukkan tentang rasul itu dan nabi itu sangat banyak. Wa qalamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara denganmu Musa, dengan benar-benar berbicara. Ya. Namun kalau kelompok Mu'tazilah, itu menolak Allah itu berbicara dengan Musa. Enggak bisa Allah itu berbicara dengan Musa, berarti Allah itu seperti makhluk. Nah, itu kan akal-akalannya mereka. Antum lihat dari sisi gramatika nahwu, ya, tata bahasa bahasa Arab ini. Wa kalama itu fiil, predikat. Ya, itu predikat. Antum lihat ayat ini ya. Kita belajar bahasa sebentar. Biar antum tidak dibodoh-bodohi sama orang-orang Mu'tazilah, pengikutnya Wasil bin Atok itu. Biar antum tidak dibodoh-bodohi. Masa Allah berbicara. Makhluk saja bisa berbicara, apalagi yang menciptakan. Itu lebih utama untuk berbicara. Baik. Anda perhatikan, wa kalama, kalama itu predikat. Ini fiil, dalam bahasa Arab fiil, predikat, perbuatan. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu, ya, kalau bahasa Indonesia kan SPO, ya kan? K. Kalau bahasa Arab tidak, bukan SPOK. Kalau kalimat sempurna bahasa Arab itu P S O K, predikat dulu, subjeknya baru objek, setelah itu keterangan. Itu kalau bahasa Arab. Ya, jadi kalimat yang bagus dalam bahasa Arab itu kalau kalimatnya diawali dengan predikat. Itu kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak, harus diawali dengan apa? Subjek. Kalau bahasa Arab predikat dulu. Makanya di sini coba lihat, kalama itu predikat, Allah itu subjeknya. Dari mana kita tahu Allah itu subjek? Dalam tata bahasa Arab, subjek di antara tanda-tanda dia itu sebagai subjek, bahwasanya harokat terakhirnya itu domma. Domma. Coba lihat, Allah itu harokatnya apa? Domma. Berarti yang berbicara di sini siapa? Yang jadi pelaku berbicara di sini siapa? Karena dia harapannya dong. Kalau Allah itu sebagai objek yang diajak bicara, maka di sini harus
Ashar. Nanti kalau udah belajar Arab, pusing. Ya sudah, kita lupakan aja. Intinya, di sini itu Allah itu sebagai sufi. Biarlah itu berarti bodoh-bodohi. Karena ingat, di antara salah satu penyimpangan yang terjadi di dalam ilmu nahwu. Itu bukan wakal lamallahu, tapi wakal lamallaha. Ya. Salah itu harapannya, harusnya ha. Ya. Ini orang-orang suka memutarbalikkan bahasa Arab seperti itu. Ya. Jadi jangan kira belajar bahasa Arab itu tidak bisa menyimpang. Bisa menyimpang, di antaranya Mu'tazilah itu. Menyimpangkan harokat dari Al-Quran. Beda harokat itu sudah beda makna. Beda harokat sudah beda makna. Jadi Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Ya, di bukit apa? Di Bukit Tursina. Anda pernah ke Bukit Tursina? Belum pernah? Anda doakan Anda supaya pernah. Supaya pergi. Anda juga belum sih. Baik. Rasulul mubasyirin wa mundzirin, yang mana sifat dari para rasul adalah mubasyirin, pemberi kabar gembira, wa mundzirin, pemberi peringatan, li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rasul, supaya manusia itu tidak ada lagi hujjah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lagi berkelak. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini Allah itu tidak mau mengolini hambanya. Allah mengutus Rasul supaya nanti sebagai saksi bahwasanya Allah telah mengutus kepada mereka seorang pemberi peringatan dan kabar gembira. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, kita ini sudah kita mengetahui tentang Rasul kita, kita beriman, kita mengikuti sunnah beliau supaya nanti tidak ada hujjah lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita apa? Ya, saya mengikuti Rasul. Ya begini-begini, kita jawab. Ya. Semakin muda, semakin kita sering mengikuti sunnah Rasul, semakin mudah pertanyaan nanti di hari kiamat, semakin cepat masuk surganya. Tapi kalau menjauhi sunnah Rasul, menjauhi perintah Rasul, itu semakin berkelok-kelok nanti di hari kiamat, di padang mahsyarnya. Ditimbang ini segala macam, belum dari hartanya, ditinggal kudus-kudus 500 tahun. Orang fakir miskin sudah masuk surga duluan, dan semua itu kita lagi dihisab. Karena itu mudahkan langkah kita dengan salah satunya adalah mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walayyukinu anna abudallah bima yarda illa an tariqi Rasul Alaihi Wasallam, dan tidak mungkin seorang akan beribadah kepada Allah dengan apa yang dia ridhoi, yang Allah ridhoi, kecuali yang telah dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para Rasul, di antaranya kita. Tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik dan benar kepada Allah kalau kita tidak mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di anahumul ladhi bayyanu lana ma yuhibbu wa yardha, kata mereka lah yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah benci dan apa yang harus kita jauhi. Allah sebutkan semuanya. Ini Nabi sebutkan semuanya. Makanya kata Nabi SAW dalam satu hadis, dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan ma yuba'idukum 'anil nar wa yuqarribukum ila al-jannah qad bujina lakum. Apa-apa yang menjauhkan kalian dari api neraka dan mendekatkan kalian kepada surga, sesungguhnya telah aku jelaskan seluruhnya. Sampai-sampai kata Nabi kata para sahabat, burung yang mengepakkan sayapnya di langit itu telah dijelaskan oleh Nabi tentang ilmunya. Tinggal kita bagaimana mengikuti saja. Rasul mengatakan ini jalan untuk masuk surga, ikuti. Ini jalan apa menyebabkan kita masuk dalam api neraka, jadi jauhi. Jangan kita malah apa? Coba-coba saja Ustaz. Ya. Siapa tahu nanti ada timbungan putar balik. Tidak bisa. Ya. Apa kata Allah? Falam mazaku azabullah qurbahu. Kalau manusia itu berupaya untuk menyimpang sedikit saja, berusaha untuk menjauhi Allah sedikit saja, maka dalam satu hadis, ketika kita berusaha untuk menjauhi Allah sejengkal, Allah akan menjauhi kita apa? Sehasta. Bayangkan. Jangan coba-coba untuk
menjauhkan diri dari Allah itu. Balam mazharu azabullah kubur. Mereka sedikit saja menyimpang dari jalan Allah, Allah simpangkan mereka menuju neraka jahannam waliyadzubillah. Tapi tak kala mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulnya, Allah akan mendekati mereka. Nah, ini perhatikan banyak sekali. Telah Allah sebutkan, telah Nabi jelaskan. Makanya daripada apa namanya di hari Arafah itu, apa kata Nabi SAW meminta persaksian kepada seluruh para sahabatnya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, aku bersaksi bahwa aku telah jelaskan kepada kalian apa yang begini kata Nabi SAW. Maka apa kata beliau? Apa kata para sahabat? Iya, balapta, aku telah sampaikan ya Muhammad. Maka Nabi mengatakan, Allahumma syukur. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Semua telah dijelaskan. Yang baik dijelaskan, yang buruk dijelaskan, yang mengantarkan ke surga dijelaskan, yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka dijelaskan. Tinggal kita manusia, kita pilih yang mana? Kita pilih jalan ke surga atau pilih jalan ke neraka? Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fahadaina hum najidain." Allah berikan kita dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Kalau kita pilih jalan keburukan, itulah yang terbaik buat kita. Maka bersyukur kepada Allah. Namun ketika kita memilih jalan keburukan, jangan salahkan Allah, karena Allah memberikan kita kehendak untuk memilih. Ibarat kata, saya kasih antum dua gelas, satunya air teh, satunya air putih. Antum kalau pilih air teh, berarti itu lebih baik. Tapi kalau antum pilih air putih, nanti ada yang pilih air teh. Kenapa saya tidak pilih air teh? Kesalahan antum, dari awal sudah disuruh memilih. Siapa yang salah? Manusia kan? Kita punya kehendak. Sama sekarang. Ya ini kalau kalian mau nyebrang, ini ada tombol tekan, nyebrangnya di sini. Kalau nyebrangnya di sana, kena tabrak. Kalau nyebrang sana ternyata kena tabrak, yang salah siapa? Jangan salahkan pemerintahnya, pemerintah sudah berikan tempat menyebrang. Yang salahkan diri Anda sendiri. Karena Anda memilih jalan yang salah. Ya. Dan kita lanjutkan setelah sholat isya. Allahu ta'ala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan sedikit. Jadi dikatakan di sini oleh Syekh, tidak mungkin seorang itu akan bisa beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang Allah ridhoi, kecuali melalui jalan yang telah diajarkan oleh para rasul kepada kita. Di annahum humul ladzi bayyana lana ma yuhibbu Allahu wa yarda. Karena mereka yang telah menjelaskan kepada kita apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah ridhoi dari ibadah kita, dari ibadah yang harus kita lakukan. Wa ma yuqarribuna ilaihi, dan apa-apa yang bisa menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika kana min hikmatillahi an arsala ilal khalqi rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Karena yang demikian itulah di antara hikmah Allah itu mengutus kepada kita seorang rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Muzammil ayat yang ke-15 sampai ke-16, Allah menyebutkan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan, sebagai syahid yang akan bersaksi atas kalian nanti di hari kiamat, sebagaimana kami telah mengutus kepada seorang Fir'aun, kepada Fir'aun seorang rasul. Ya, itu Nabi Musa alaihi salam. Fa asaw fir'aunur rasula fa akhadnahu ahdaw wa bila. Akan tetapi Fir'aun mendustakan utusan kami, yaitu mendustakan Nabi Musa alaihi salam. Ketika disampaikan kepada Allah, apa katanya? Wa ana rabbukumul a'la. Dia sombong mengatakan, akulah Tuhan yang paling tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Fa akhdahu wa bila, maka kami siksa dia dengan siksa yang sangat berat di hari kiamat. Ya, tidak hanya di hari kiamat, di dunia juga Fir'aun mendapatkan siksaannya. Ditenggelamkan di laut merah. Kemudian jasadnya itu
dijadikan sebagai contoh oleh Allah tentang betapa kesombongan itu tidak boleh dimiliki oleh seorang manusia. Ini contohnya ini. Jadi kalau ada orang sombong, berarti ada sifat Fir'aun di dalam diri kita. Ada orang sombong, berarti ada sifatnya iblis di dalam diri kita. Maka kita harus menjauhi dari hal-hal yang demikian. Baik, ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait masalah Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Kemudian disebutkan di sini, faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asafa dakhala an-nar. Maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut, beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh rasul tersebut, menjauhkan dari apa-apa yang dilarang oleh rasul tersebut, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asafa dakhala an-nar. Namun sebaliknya, kalau dia bermaksiat, mengingkari, tidak mengikuti rasul tersebut, maka dia diancam untuk masuk dalam api neraka. Apa maksudnya? Hadza haqqul mustafadu min qawlihi ta'ala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim yang sangat banyak sekali. Di antara dalam surat Ali Imran ayat yang ke-132 sampai 133, wa atiullah war rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul agar kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uqiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Taati Allah, taati Rasul, maka akan diberikan ke dalamnya adalah surga. Jadi sebenarnya ayat 133 itu tafsir dari apa? Ayat 132. Inilah namanya apa? Tafsir ayat dengan ayat, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu. Jadi kalau ingin tahu apa sih tafsir antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, yaitu ayat menafsirkan ayat itu sendiri. Kayak contoh Al-Qari'ah. Apa hari kiamat? Mal-Qari'ah. Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal-farasyil mabthus. Allah tafsirkan di ayat berikutnya. Ya, karena tafsir itu dibagi menjadi berapa macam. Yang pertama ada tafsir Quran dengan Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, ya. Kemudian tafsir Al-Quran itu dengan apa? Perkataan para ulama. Adapun Al-Quran menafsir hadis, ini wallahualam sepertinya tidak ada. Hampir-hampir tidak ada, mungkin kalau ada sedikit, ya. Tapi yang ada itu hadis menafsirkan Al-Quran, hadis menafsirkan hadis, Al-Qur'an menafsirkan Al-Qur'an, Al-Qur'an ditafsirkan hadis, hadis menafsirkan hadis. Al-Qur'an dan hadis ditafsirkan oleh perkataan para ulama, ya, bukan yang ulama. Baik. Jadi Allah tafsirkan di ayat berikutnya 133, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Apa bentuk rahmat Allah bagi yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Allah masukkan dia ke dalam surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Baik. Kemudian firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti illaha wa rasula yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu, ya, antumi hati itu. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab itu penting. Ya. Di situ kata-kata yudkhilhu, lamnya itu sukun. Ya, lamnya itu sukun. Dalam kaidah bahasa Arab, man di depan itu namanya man syart. Ya. Man syartin. Sementara yudkhilhu itu jawab syarti. Ya. Maksud apa ya gampangannya, ya? Jadi aduh, gimana jelasinnya ya? Intinya gini aja, ya. Jawab syarti itu adalah jawaban dari yang Allah sebutkan sebelumnya, itu berupa perintah atau larangan. Mana perintahnya? Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah.
artinya yudkhilhu, pasti, pasti Allah masukkan ke dalam surga. Karena di situ apa? Allah menggunakan kata-kata, menggunakan apa? Sukun di kata lam itu. Bukan yudkhilhu, tapi yudkhilhu. Karena ini beda. Dari sisi gramatika bahasa saya sudah beda. Kalau dalam bahasa Arabnya, kalau sudah sukun itu menunjukkan taukid penekanan. Karena taukid penekanan dalam Al-Quran itu banyak. Pengen tahu? Pengen tahu lagi? Belajar bahasa Arab. STM punya program bahasa Arab ya, dok ya. Belajar bahasa Arab. Jangan cuma taunya anak asli bukti itu asli. Tapi cuma itu toh, gak ada perkembangan dok. Ustaz, sekarang saya sudah bisa apa? Kaifa haluki anti? Masalah kaifa haluki ukhti? Ukhti saja akhi dok. Pokoknya yang dober kiki, dober anti-anti itu senang banget ya. Jazakillah khair. Wahyaki. Senang banget ya. Jadi Allah masukkan ke dalam surga. Bagaimana sifat surga itu? Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Yang mana di dalam surga itu apa? Mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadzalikal fawzul adzim. Dan yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Karena perhatikan, orang sudah masuk surga itu tidak akan bisa keluar lagi. Orang kalau sudah masuk surga tidak akan keluar. Tapi orang masuk neraka itu bisa keluar. Kalau dia itu tidak berbuat kesyirikan kepada ya. Itulah adilnya Allah. Orang kalau sudah masuk surga itu tidak akan keluar. Tapi orang masuk neraka bisa keluar kalau mereka tidak syirik. Nanti dikeluarkannya dalam keadaan gosok, hitam. Loh, Ustaz, nanti kalau saya masuk surga hitam dong lari semua penduduknya. Enggak, tenang. Sebelum masuk nanti dimandikan di telaganya Nabi, dicelupkan itu. Dimandiin. Ya, setelah dimandikan, dibersihkan, sudah ganteng, sudah cantik, baru masuk ya. Masuk surga nanti umurnya 33 tahun ya. Sama sebaya. Jadi tidak kenal bapak, ibu itu tidak kenal ya. Umurnya sudah sebaya. Tapi gimana Ustaz, apakah kita akan memanggil bapak ibu? Allah Allah, mungkin kita akan memanggil orang tua kita juga dengan bapak dan ibu. Kalau orang Jakarta bilangnya apa? Nyak. Tapi di sana bahasanya penduduk surga itu bahasa Arab. Tenang, antum tidak bisa bahasa Arab di dunia, insya Allah di surga bisa. Tapi bukan berarti kalau itu nggak usah bahasa Arab, tetap belajar dong ya. Harus belajar. Baik. Kemudian firman Allah dalam surat An-Nur ayat yang 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, bertakwa kepada-Nya, maka mereka akan mendapatkan kemenangan. Ya, kemenangan yang paling utama adalah dimasukkan ke dalam surga. Dan masih banyak lagi ya ayat-ayat berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan dari orang yang taat kepada Rasul, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Nanti itu bisa baca sendiri ayatnya. Kemudian dari hadis Nabi SAW ya, dalam hadis dari Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Fakil, maka dikatakan kepada Nabi, siapa yang enggan itu? Maka Nabi mengatakan, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Orang yang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang bermaksiat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Perhatikan, ini masuknya bukan masuk kekal abadi.
ya. Karena yang kekal abadi sekali lagi yaitu orang yang berbuat syirik dan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak enak mampir ke neraka itu. Ya. Tidak enak kalau itu. Orang sudah berbahagia di surga, sudah ketemu bidadari, ya kan? Sudah ketemu istana di surga, tempat tinggal. Ya, kita masih di dalam neraka. Lagi disiksa. Bahkan di antara harinya neraka itu, minuman penutup neraka itu adalah dari darah dan nanah yang keluar dari tubuh kita. Ya. Mana sifatnya? La yugni wala la yusmin wala yugni. Tidak mengenyangkan, tidak pula bisa menghilangkan dahaga. Tapi kalau di surga, antum jangan usah pikir, Ustaz, ada toilet kan di surga? Gak ada toilet di surga itu. Gak ada. Oh iya, ini benar. Gak ada toilet. Gak ada kamar kecil di surga itu. Kenapa? Kalau kita mau, mohon maaf, buang air kecil, itu cukup dengan apa? Mengeluarkan keringat. Yang mana keringat kita itu apa, lebih harum dari bau kasturi. Kalau keringat itu sekarang di dunia ya. Hanya perhatikan pada ini ya. Ya, apalagi kalau lagi sholat, kalau bisa itu pakai minyak wangi. Sekarang banyak jual minyak wangi itu, murah kalau sekarang minyak wangi itu 10.000, ya 20.000, nah, lebih mahal pulsa untuk daripada minyak wangi itu. Kalau ingin buang air besar gimana Ustaz? Cukup dengan apa? Bersedawah. Itu sudah apa? Sudah menghilangkan rasa ingin buang air besar. Jadi intinya surga itu semuanya kenikmatan. Ya, semuanya kenikmatan. Ya, makanya kamu tidak bisa bayangkan surga itu kalau sudah masuk. Masuk dulu gitu. Merasakan bagaimana indahnya surga. Ya, kita dilayani oleh para bidadari yang cantik-cantik cerita. Ya. Kemudian istri-istri kita menjadi ratunya bidadari, ya, istri-istri ya. Istri-istri kita gitu kan. Kalau istrinya satu ya satu istrinya. Ingin minta istri banyak di surga tapi di dunia cuma satu, bidadarinya ya. Maka berlomba-lomba lah kita untuk supaya bisa masuk ke dalam surga. Baik, ini dalil yang menunjukkan tentang barangsiapa kata kepada Rasul, dia akan masuk ke dalam surga. Adapun dalil yang menunjukkan barangsiapa yang bermaksiat kepada Rasul akan dimasukkan ke dalam api neraka, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, melanggar larangan, melanggar apa? Batasan-batasan Allah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, waliyatubillah. Ya, waliyatubillah. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaksillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, nyata sesatnya. Allah sebutkan juga dalam surat Al-Jin ayat yang ke-23, "Wa may yaksillaha wa rasulahu fa innalahu naru jahannam khalidina fiha." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan masuk ke dalam api neraka, kekal di dalam di dalamnya. Ini kalau dia berbuat kesyirikan itu kekal selama lamanya, tidak akan bisa lagi keluar dari api neraka tersebut. Jadi jangan berbuat syirik, paling tidak kita itu meninggal di atas tauhid kepada Allah. Kemudian yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Man asani dakhalan dakhalan nar." Maka barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Baik, maka dengan demikian selesai kita dari poin yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan apa? Allah itu sebagai pencipta kita, memberikan kita rezeki, namun tidak meninggalkan kita sia-sia, tapi diutus kepada kita seorang rasul, mengutus kepada kita seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Barang siapa yang mentaati Rasul-Nya masuk surga, dan barang siapa yang memaksiati Rasul-Nya, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam poin yang
kedua dari tiga perkara yang wajib dipelajari dan diamalkan. Baik, Allah taala. Ustaz, apa hukumnya mendonorkan darah ke orang lain? Karena dari segi kesehatan donor darah sangat baik. Dianjurkan. Apalagi kalau memang dia sangat membutuhkan darah. Itu kan bisa ke PMI itu ya. Donor darah nanti dikasih apa sama PMI? Kasih POMI ya. Itu darah benar. Susu POMI ya. Kalau oh tidak POMI ya. Berarti kan kalau antum jawab, oh, masa kopi saja, dia antum pernah donor darah. Bagaimana menyikapi rezeki atau harta jika orang lain yang tidak beriman dan kafir lebih banyak rezekinya ketimbang kita yang muslim? Ya usah. Ya, ingat sabda Nabi SAW. Laukana di dunia ta'dilu indallah dijanah abakudoh masyaribal kafir subatama. Kalau sekiranya harta duniawi itu lebih utama di sisi Allah, maka pasti Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun satu teguk air. Ini menunjukkan apa? Harta dunia itu tidak lebih utama daripada keimanan yang kita miliki. Tidak usah. Jadi kalau kita tidak diberikan harta yang banyak, sudah bersyukur. Kenapa? Nanti di akhirat tidak panjang hisabnya. Cepat masuk surga. Tapi kalau yang banyak diberikan harta, nah ini yang banyak hisabnya nanti. Karena pertanyaannya banyak ya. Maka kalaupun kita diberikan harta yang banyak, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah perdebatan di kalangan para ulama, mana yang lebih utama? Orang kaya tapi bersyukur sama orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih utama? Karena ditanyakan kepada para ulama, ayat afdal al-ghaniyyu syakir awil faqiru shabir, orang kaya tapi bersyukur tapi dengan orang miskin yang bersabar, mana yang lebih utama? Miskin. Orang kaya bersyukur. Siapa golongan orang kaya bersyukur ini? Orang kaya, golongan orang fakir bersabar. Jawabannya adalah lihat kepada siapa yang lebih bertakwa. Kalau sama-sama dalam ketakwaan sama, maka kedua-duanya itu lebih utama, lebih utama. Tapi yang paling enak ya punya takwa, punya harta dan bersyukur. Iya kan? Benar nggak? Kita punya harta bersyukur. Baik, saya ada pertanyaan tadi. Ada yang bertanya kepada saya melalui pesan singkat. Beneran aja pesan singkat. Takdir manusia kan sudah tertulis. Apakah boleh kita berdoa memohon takdir yang baik? Dan apakah kita boleh, misalnya ya Ustaz, meminta jodoh yang soleh, baik? Kemudian kita sebutkan detail gitu ya. Saya ingin jodoh. Ya Allah, saya ingin seorang laki-laki yang soleh, yang ganteng, mancung hidungnya, yang putih, yang tingginya 175 cm. Kalau yang 174 sudah minggir dulu lah ya Allah. Antum kasihnya. Yang gak 175 gak masuk, termasuk saya gak masuk. Baik, yang pertama, takdir itu dibagi dua. Ya, ada takdir yang tidak bisa diubah dan ada takdir yang bisa diubah. Ada pun takdir yang tidak bisa diubah itu yang ada di sisi Allah yang disebut dengan lauhil. Sementara takdir yang bisa berubah itulah takdir yang ada di tangan malaikat. Sampai sini paham? Ada sabda Nabi yang mengatakan la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maksudnya adalah takdir yang ada di tangan malaikat. Sehingga tatkala kita berdoa, kemudian takdir yang ada di tangan malaikat itu dirubah,
jumpa, itu semuanya telah ditulis di takdir yang ada di sisi Allah. Paham sampai sini? Ya. Jadi doa itu berupa takdir yang ada di tangan malaikat. Ya. Kan kita setiap apa namanya? Setiap tahun dengan catatan takdirnya itu kan dicatat sama malaikat. Betul atau tidak? Kita berdoa hari ini itu tidak ada di catatan malaikat, tapi adanya di catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Catatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti para sahabat mengatakan gini, ya Rasulullah, katanya orang masuk surga telah ditentukan, orang masuk neraka telah ditentukan. Ya sudah, sebaiknya sekarang kita ini tidak usah beramal, kita tunggu takdir saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? I'malu faqulun yasriman kulli qala. Beramal, karena dengan amal itu kalian akan dimudahkan untuk masuk surga. Ya. Sampai sini ngerti? Baik. Ini berkaitan dengan takdir. Ya. Kalau membaca takdir itu sangat panjang, bisa dibaca dalam buku para ulama. Dan perhatikan, kebanyakan kelompok itu sering menyimpang dalam masalah takdir. Terutama kelompok yang pertama kali muncul di zaman Abdullah bin Umar, yaitu kelompok yang bernama Qadariyah, yaitu mereka yang menolak adanya takdir. Ya, tidak percaya mereka adanya takdir. Allah itu tidak ngerti, tidak tahu apa yang dikerjakan manusia kecuali setelah manusia itu melakukan perbuatan itu sendiri. Itu kata orang-orang Qadariyah. Ya, ini kelompok yang sesat ketika di zaman Abdullah bin Umar. Karena di zaman dahulu kelompok yang terbesar itu ada 4. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Qadariyah, dan yang keempat adalah Murji'ah. Ini 4, dari 4 ini lahir kelompok yang banyak-banyak itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sebenarnya masuk ke dalam golongan Qadariyah. Ya, pecahannya ada Jabariyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Qadariyah itu majusi hadhihi ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Karena mereka orang-orang majusi itu di antara akidah mereka mengimani tentang adanya Tuhan baik, adanya Tuhan buruk. Ya, seperti orang-orang Qadariyah. Karena Qadariyah dibagi 2. Ada Qadariyah yang disesatkan oleh Abdullah bin Umar, yaitu Qadariyah yang ekstrim itu. Ada Qadariyah yang tidak sampai sesat, cuma apa? Menyimpang dari akidah yang benar. Baik. Ini sekilas tentang masalah kelompok. Kalau untuk mau baca tentang kelompok nanti buka banyak buku-buku al-firq, al-firq bay apa? Al-farqu bain al-firq, maqalat al-islamiyah itu banyak sekali. Kita berbicara masalah kelompok-kelompok sesat itu. Baik, kemudian selanjutnya ini disebutkan, apakah boleh berdoa dengan secara detail? Disebutkan di dalam kitab ensiklopedia adat Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Fathi Said Nida. Beliau menyebutkan di antara adat dalam berdoa itu tidak usah berdoa secara detail karena Allah sudah tahu keinginan kita. Ya. Berarti tidak perlu berdoa. Tidak, maksudnya tetap berdoa untuk kita meminta meskipun Allah sudah tahu, tapi Allah ingin melihat kita apakah kita butuh kepada Allah atau tidak. Tidak perlu doa yang sambil kita, ya Allah saya mohon mudah-mudahan tahun 2019 ini saya bisa beli sepeda motor mereknya Honda, ya Honda Vario 150cc warna hitam gitu kan. Tidak perlu, cukup berdoa, ya Allah di tahun ini saya ingin mendapatkan jodoh yang soleh, yang baik, sudah ya, gitu saja. Ada pun gantengnya harap, ya Allah kalau bisa direktur itu ya Allah. Kalau bisa ya Allah, saya ingin dapat ustaz ya Allah. Ya, berat jadi istrinya ustaz itu. Ya. Anak saya tahu betul, berat. Apalagi kalau ustaznya nanti suka poligami. Ya, ustaznya poligami. Apalagi yang tipenya cemburuan. Itu yang buat dia banyak piring terbang yang beneran melayang. Ya. Entah kalau ingin beli madu, kalau ingin tahu madu asli atau tidak, antum bawa pulang rumah. Kalau piring pecah berarti madunya asli. Ya. Terus apakah boleh meminta seorang menjadi jodoh kita dengan menyebutkan nama? Ya Allah, saya ingin fulan menjadi jodoh saya. Ya Allah, tolong ya Allah. Kalaupun kami jauh, dekatkan kami ya Allah. Ya.
Tidak harus ada para ulama itu tidak harus. Cukup berdoa secara apa? Karena bisa jadi orang itu belum tentu baik untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Dalam surat Al-Baqarah. Bisa jadi apa yang kita cintai itu belum tentu baik buat kita, tapi bisa jadi yang kita benci itu sesuatu yang terbaik buat kita. Maka berdoalah kepada Allah, minta yang terbaik. Ya, minta ya Allah tunjukkan kami yang terbaik. Ya, berikan saya jodoh yang terbaik. Kalau memang jodoh saya yang terbaik adalah si bulan, ya sudah dekatkan saya. Kalau memang tidak baik, maka jauhkan saya. Tidak perlu siapa. Akhirnya mendapat undangan, dia menikah dengan wanita lain. Tidak usah berdoa terlalu. Ini pertanyaannya panjang-panjang sekali. Sesi curhat dulu ini. Ketika menjadi makmum, apakah kita membaca surat Al-Fatihah bersama dengan imam atau setelah imam membaca Al-Fatihah baru kita membacanya? Saya memilih pendapat yang jumhur yang mengatakan bacaan imam itu sudah bacaannya makmum kalau dalam surat jarak. Tapi kalau sudah rakaat ketiga, rakaat keempat, maka di sini makmum membaca Al-Fatihah sendiri. Tapi kalau rakaat pertama kedua dalam sholat jahar seperti isya, maghrib dan subuh, itu cukup dengan apa? Mendengarkan apa? Bacaannya di imam, itu sudah menjadi bacaan kita. Adapun kalau kalangan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i di antaranya menyebutkan bahwasanya mereka berstandarisasikan dengan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholatnya kalau tidak baca Al-Qur'an, tidak baca yang namanya Al-Fatihah. Dari sini mereka mengambil dalil kalau makmum tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Maka dia harus membaca Al-Fatihah ya setelah imam membaca Al-Fatihah. Namun pendapat yang jumhur ulama adalah kita dicukupkan dengan membaca apa? Dengan mendengarkan Al-Fatihah dari imam. Ini pendapat jumhur. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, apa saya berdosa tidak mematuhi perintah orang tua karena orang tua terjerumus ke riba? Gimana kita mendakwai mereka? Antum tidak dosa karena orang tua antum terjatuh ke dalam, karena antum apa? Menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Bagaimana cara dakwakannya? Ya antum dakwakan, sampaikan riba itu tidak boleh. Misalnya kalau ibu antum riba, bu, riba itu tahu gak dosa yang paling ringannya? Seperti berzina dengan ibu kamu sendiri. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Ya, mana hadis ini hadis hasan. Nabi SAW menyebutkan ar-riba sintani wa sab'una baban. Riba itu memiliki 72 cabang. Wa adnarur riba, riba yang paling ringan adalah ityamur rajuli ummahu, seperti seorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Wa arba'a riba, dan riba yang paling riba adalah istitalatu rajuli fi irdi akhi, seorang mencabik-cabik kehormatan saudaranya. Ini bahaya riba. Ya. Nah, jangan suka bergelut dengan riba. Ya. Riba itu ngeri banget. Riba. Dan perhatikan, harta yang didapatkan dari hasil riba itu tidak ada berkahnya. Tidak akan bisa memberikan manfaat. Pasti akan mendatangkan mudharat. Ini panjang sekali pertanyaannya. Ya. Baik, Pak Imam, saya rasa cukup sampai di sini ya. Sudah jam 8, karena kita diberi batas waktu sampai jam 8. Tidak boleh dolim. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Adapun pertanyaan yang tidak bisa kami jawab, maka nanti silakan ditanyakan ke ustadz yang lainnya, atau bisa mengirim pertanyaan ke Surabaya Mengaji, biar Surabaya Mengaji yang menjadikan jawabannya. Ya, ya tanya ke ustadznya, ya. Ya, baik. Saya rasa ini bisa disampaikan. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.